mau ambil rapor, ini persiapan sepeda kebanggaan ini ke toko kue pahlawan, alat pelapis pahlawan. Nah ini tempatnya seperti ini. Tadi pagi sih memang mamanya bilang enggak, nanti bunda mau ambil rapor buat si adik. Oke, saya kasih uang nih untuk buat beli ini buat gurunya. Akhirnya seperti ini. Nah ini udah, ini banyak-banyak macam-macam kue. Nah, ini cabangnya ada di Gresik, ini ada di Surabaya. Seperti ini, jadi saya ada macam-macam loh. Ini harganya juga gak mahal-mahal banget. Nah ini ada 17.000. Ada berapa ini ya? Ada 19.000. Ada 20.000. Lumayan. Tapi ini aku beli browniesnya ini yang enak. Soalnya browniesnya brownies apa ya? Coklat, coklat Black Forest itu loh. Itu harganya 35 plus tasnya itu tadi beli 1.000. Nah, seperti ini tampak tasnya. Tas depannya seperti itu. Nah, ini beli dua Black Forest sama rasa pandan yang khasnya pahlawan rasanya kan rasa pandan. Nah kita sudah nyampe nih sekolahnya. Nah ini sekarang kita udah nyampe. Ada seperti ini. Kita mau apa ini, absen dulu nih kayaknya ya. Absen. Tak lupa ini cuci tangan juga, masih protokol kesehatan juga ini. Karena udah disediain alatnya, mungkin apa bu gurunya, bu gurunya cantik-cantik ya. Ini tampak sekolahnya ini si anakku. Nah ini sekolahannya. Antri dulu, lagi antri nih, menunggu giliran untuk dipanggil ya. Terus ya, masih ngomong-ngomong mungkin pencapaiannya apa gitu ya, sabar aja bundanya ini lagi nanti. Ini udah dikasihkan itu gurunya. Ini udah nyampe, dapat tasnya seperti ini. Jadi setiap itu ada tas, kita bongkar dulu ya, ada buku kegiatan selama pembelajaran selama satu semester ya, semester satu ini. Terus kita dapat kue loh, lumayan dapat kue ini. Kemudian apalagi ini ya dalamnya ya. Oh, rapotnya, rapotnya bagus kayak rapot anak SD. Apalagi ya, dapat buku, oh bakal anu buku-buku dari semester satu ini. Oh banyak ya buku-bukunya anak-anak ini ya, seperti ini. Nah ini fotonya guru sama si kecil. Kita mau lihat nilai-nilai rapotnya ya, apa aja sih dalamnya ini. Nah, tampak depan ya. Nah ini si jagoan ini, si malaikat kecil ini. Nah ini waktu berdoa, ya ampun. Ini bapaknya bangga ini, ayah bangga nak. Udah besar, udah sekolah, udah pinter, ya Allah. Semoga jadi anak yang sukses, jadi anak yang bermanfaat untuk kedua orang tua, untuk negara. Insya Allah kau sukses nak, ayah bangga sama kamu.